One, two, three. Welcome to Aku Live episode pertama. Kenalin aku Azwa, di sini aku bakal tunjukin nih ke teman-teman kira-kira apa aja sih yang dibutuhin sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Karena kan sebagai mahasiswa baru kita tuh terkadang rasa clueless ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan, gimana cara berpakaian di kampus dan sebagainya. Maka dari itu simak sampai akhir ya. Yuk ikut aku siap-siap. Biasa aku bawa ke kampus. Mari kita bedah tasku bersama-sama. Jadi yang pertama adalah iPad atau tab ini. Biasanya mahasiswa kedokteran menggunakan iPad ini buat coret-coret PPT dan juga membuat rangkuman. Jadi di FKUB ini biasanya kita udah dapat PPT-nya dari dosen. Jadi kita tinggal coret-coret dan juga buat rangkuman. Dan biasanya kita menggunakan aplikasi GoodNotes di iPad ini. Ini nanti kita munculin aplikasinya. 1, 2, 3. Nah, selain aplikasi GoodNotes atau buat coret-coret, kita juga biasanya menggunakan aplikasi Complete Anatomy. Jadi, seperti namanya ya teman-teman, ini tuh benar-benar komplit banget terkait anatomi, yaitu tulang dan juga otot dan segala macamnya. Nah, biasanya mahasiswa baru tuh menggunakan ini di pelajaran BMS 2A yang di mana? Ya, lowbat. Yang di mana? Ini tuh buat mempelajari anatomi. Nah, tapi tenang aja teman-teman, gak harus iPad ataupun tab kok. Kita bisa menggunakan opsi lain kayak laptop atau buku tulis untuk mencatat. Jadi emang sesuaiin aja sama cara belajar teman-teman. Nah, selain itu juga aku membawa alat tulis ini. Alat tulis ini biasanya digunain buat absen. Jadi di FKUB ini emang absennya itu diputer ya guys. Jadi kita emang tanda tangan langsung menggunakan pulpen ini. Selain absen, aku juga biasanya menggunakan alat tulis ini buat PBL atau problem based learning. Jadi kita biasanya diskusi terkait kasus-kasus bersama teman-teman PBL dan juga dosen. Nah, biasanya kita menulis jawabannya ini menggunakan alat tulis, seperti itu. Selain alat tulis dan juga iPad tadi, aku biasanya membawa chargeran ini, pastinya penting banget, takut lowbat. Terus juga aku bawa tisu. Aku bawa mukena buat sholat. Dan juga aku membawa dompet ini pastinya buat jajan di kantin FK. Dan juga aku membawa hand sanitizer ini yang sangat gemas. Udah sih teman-teman, perlengkapan yang biasa aku bawa seperti itu aja. Oh iya, untuk perlengkapan pribadi yang aku bawa tadi bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk perlengkapan akademik. Untuk perlengkapan akademik ini mungkin kalian masih bingung ya, apakah haruskah membeli buku yang tebal-tebal itu, apakah harus membeli stetoskop, apakah harus membeli ini itu peralatan medis lainnya. Jadi untuk textbook-textbook tebal itu tidak wajib ya teman-teman. Tapi memang untuk textbook anatomi ini lumayan membantu untuk belajar anatomi di semester 1. Selain itu juga perlengkapan akademik lainnya ini bisa berupa Complete Anatomy yang tadi aku bilang, aplikasi yang digunain di iPad tadi. Selain itu perlengkapan akademik yang bisa kita siapkan adalah stetoskop. Nah untuk stetoskop ini bisa kita gunain buat di acara pengabdian-pengabdian, kalau kalian ke pengabdian, dan juga bisa digunain buat latihan OSCE di semester 2 ke atas. Nah jadi bisa di highlight ya teman-teman, kalau misalnya ini tuh gak bersifat wajib dan gak apa-apa banget kalau misalnya belum punya di semester 1, seperti itu teman-teman. Selanjutnya aku gak sabar banget nih buat nunjukin ke teman-teman gimana sih cara berpakaian sama belajar di Fakultas Kedokteran khususnya di FKUB ini. Karena memang di FKUB terdapat peraturan khusus atau yang disebut SPMFK, yaitu standar pakaian mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi yuk simak baik-baik biar gak salah outfit. Let's go.
Di FKUB, baik laki-laki maupun perempuan wajib menggunakan kemeja berkerah, berbahan kain, dan rapi. Untuk perempuan, berlengan dengan panjang minimal setengah lengan atas. Untuk bawahan, apakah boleh berbahan jeans? Kita wajib menggunakan bawahan berbahan kain. Untuk yang laki-laki menggunakan celana panjang, dan untuk yang perempuan mahasiswa baru wajib menggunakan rok panjang di bawah lutut. Untuk hari ini, aku pakai outfit yang mana ya? Bantu pilih dong teman-teman. Yang ini deh, mari kita ganti baju. Nah, bagi mahasiswa baru yang berkerudung, wajib menggunakan segi 4 ya. Dan jangan lupa menggunakan name tag maba yang biasanya digantungkan di yoyo berwarna biru. Nah, sekarang sepatunya harus gimana sih? Sepatu menutupi bagian depan kaki dan tumit kaki. Bukan sepatu sendal ya teman-teman. Dan menggunakan kaos kaki yang menutup mata kaki. Oh iya, fun fact, setiap hari Jumat di FKUB terdapat budaya membatik, jadi kalian bisa menggunakan kemeja batik maupun berkain. Gimana? Kalian udah ada bayangan belum nih buat outfit hari pertama ngampus? Jadi seperti itu teman-teman, starter pack maba Fakultas Kedokteran. Semoga video ini bermanfaat. Good luck on your new journey. Sampai jumpa di Oku Live episode selanjutnya. Bye-bye.